Jadi apa di pihak Datuk mungkin macam mana agaknya perlu tahu atau macam mana? Apabila kita dapati nombor-nombor berkenaan ada dalam live kita, so saya nasihatkan supaya ambil satu inisiatif yang lain alternatif untuk coverkan. Kalau kita api, so macam hari ini betul pakai baju biru. So elemen-elemen biru ni kena banyak di dalam rumah. Okey. Saya banyak hitam putih. Hitam putih. So alright. Kalau kembali kepada color. So tarikh lahir ini ataupun tarikh number ini juga dia boleh diselitkan satu knowledge lagi, iaitu aura. Kerana aura juga mempunyai getaran tenaga yang tersendiri yang kadang-kadang boleh digunakan untuk melengkapkan nombor yang kurang. Contohnya Datin color merah pink, color pink. So Datuk Paduka dia color biru. So oleh kerana sifat Datuk Paduka color biru, tough. Personality dia tough tetapi lembut di dalam. Very cool di dalam. Tetapi dari segi PR dia menarik. PR dia menarik, and then taste dia, height taste ya, sebagainya. Oleh kerana perbezaan kita punya aura, maka kita perlukan satu elemen yang lain untuk ditambahkan. Contohnya menggunakan elemen-elemen tenaga seperti jet aura. Dan itu salah satu untuk orang-orang yang menggunakan tenaga yang boleh coverkan kita punya life. Antaranya. Tapi dari segi hubungan, kalau kita lihat antara Datin Paduka dengan Datuk Paduka, macam mana kalau macam obstacle-obstacle berdasarkan yang apa yang Dr. Kira tadi, apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk meningkatkan lagi lah keharmonian dalam rumah tangga? Oleh kerana setiap pasangan, bukan saja Datuk Paduka dan Datin, actually setiap pasangan sepatutnya mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan rumah tangga. Okay. So kalau kita tak pandai mengolah, kemungkinan kita perlu jumpa satu orang yang pakar dan boleh mendapatkan nasihat. Kerana kalau kita telah terkena tarikh-tarikh yang panas, maka kadang-kadang kita tak tahu jalan keluar. Oleh sebab tak tahu jalan keluar, maka kita akan mengharungi dengan penuh cabaran. Mungkin doktor nak ulas sikit tentang tarikh-tarikh panas tersebut tu. Okey, tarikh-tarikh panas, kalau kita boleh lihat kepada pola-pola perkiraan tadi, sebenarnya dia ada nombor-nombor yang lebih combination number 35 ataupun 38. Yang paling bahaya sekali 88. Okey. Kemudian boleh juga kita lihat tarikh-tarikh 27. 27 ni lembut. Begitu lembut, attraction power yang agak kuat. Tetapi dia mengundang pihak ketiga. Dia mengundang pihak third party. Ini maksudnya tarikh pada apa? Tarikh pada personality jika ada. Ataupun tarikh pada tarikh perkahwinan. Sebab kadang-kadang kita lihat pasangan itu bagus, cool, tak ada masalah. Tiba-tiba tapi dia mengundang satu signal, iaitu ada third party in the life. Bahaya tu. Bahaya. Kalau nombor pada nombor kereta macam mana? Juga tiba-tiba melambangkan signal itu. Juga. Oh, jangan ambil. Jadi jangan ada lah nombor ada yang apa tu, telefon ke ataupun nombor kereta yang ada nama-nama macam ni. Perlu dielakkan. Tarikh lahir memang kita susah tak boleh tukar, melainkan kita buat satu perkenalan kedua. And then kita anniversary kita pun kita pilih tarikh yang sama yang cantik tadi. Tetapi untuk nombor yang senang ditukar, yang boleh dibeli dengan duit, nombor telefon. Pilih kereta. Datuk, saya nak tanya juga tentang nombor ini. Adakah nombor ini juga mengikut individu itu? Contohnya nombor rumah, nombor kereta, nombor telefon. Mungkin segala macam. Kadang-kadang dia memang tak langsung. Dia memang memilih nombor tersebut. Kita mungkin lihat benda ini secara tak langsung. Sebenarnya nombor has a meaning. Dia juga nombor ini ada getaran tenaganya. Dalam ikut kajian purba, so nombor ini ialah satu kaedah komunikasi di antara mereka. So dengan nombor 8 saja dia orang dah faham ada rintangan, ada masalah di situ. So zaman moden kita lebih jelaskan dalam bentuk scientific way supaya manusia melihat benda ni bukanlah satu ilmu tilik dan sebagainya. Dia ialah satu kajian potensi. Kajian potensi number. So kadang-kadang nombor tu datang kepada kita, sebenarnya dia datang ialah untuk hak kita. Kadang-kadang kita pilih pun, kadang-kadang pick nombor kita, kita nak beri nombor yang kita minat, tak ada. Tak ada. Sebab nombor itu yang tinggal. Actually itulah untuk kita. So dia datang hanya menceritakan dan dia tidak ada pengaruh seperti mana kita anggap dia satu-satu nombor yang berkuasa.
Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Taala. Tapi dia indikator saja. Syarat ataupun signal yang mana kita kena faham signal itu datang. Isyarat. 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 Okey, nanti mungkin sedikit nak mungkin ada mungkin pertanyaan lagi nak tanya tentang nombor ini, tarikh-tarikh penting dalam perkahwinan. Dah clear dah saya perkahwin tarikh-tarikh itu semua, saya dah tahu saya api, saya kena kurangkan sikit. Betul tu. Betul tu. Ya, lepas ni mungkin di bahagian rumah mungkin banyakkan elemen biru pula. Saya nak letak biru lah. Bagi banyak warna biru kan. Lembut sikit kan. Sebab saya banyak hitam putih. Alright, menyentuh hitam putih. Hitam putih ni kita kata macam tak cicak lah. Tetapi hitam satu warna yang paling kita jangan banyakkan. Betul. Mengikut kajian, hitam dia lebih sinonim dengan color yang selalu digunakan dalam bentuk mati. Spiritual. Spiritual. Spiritual yang negatif. So, color-color magic. Kita tengok orang pakai magic color apa? Blue, all black. Kan? All black ni melambangkan lambang yang tidak bagus. So, elakkan warna hitam banyak digunakan dalam elemen di rumah ataupun tapi kalau baju kalau kita tengok dalam syarat selalunya because that one kita guna hanya untuk sementara. Hitam ni elegan. Hitam ni elegan, menarik. Tetapi minat kepada warna hitam, business card pun jangan ada warna hitam. Sebab dia melambangkan pandangan pertama kita melihat orang ini dah ada pengaruh negatif. Pengaruh negatif. Elakkan warna hitam ya. Warna hitam. Jadi warna apa yang selalunya mengundang keceriaan atau mengundang tarikan dari segi jenis dan sebagainya? Kalau dari segi warnanya lah. Warna, dari segi aura warnanya, warna-warna yang ceria ini dia ada aura tarikan yang kuat. Tetapi basically dia kita kena faham juga orang itu sesuai dengan warna yang ceria tadi. Katakan dia api, dia tak boleh gunakan elemen api menambah-nambah. Contoh dia sifat api, dia guna warna merah. Tak boleh rumah tak? Dia warna orange. Kan? Kereta pun warna kuning. So elemen lagi kacau dia punya aura. Menambah hangat. Jadi itu peri pentingnya mengapa agaknya kita perlu mengetahui tentang nombor-nombor ini dalam perkahwinan. Mungkin sedikitlah mungkin daripada Datin sendiri tentang apa agaknya yang dipelajari hasil daripada perbincangan sedikit ni bersama dengan Dr. Datuk. Era bagus untuk orang yang penonton-penonton di rumah yang belum berkahwin, mungkin diorang boleh kaji tarikh-tarikh tersebut yang mana yang macam 27 tu jangan sekali-kali pilih. Saya baru tahu tentang nombor-nombor ni. Jadi kepada yang baru tahu ni mungkin diorang boleh hubungi Datuk untuk selanjutnya tentang tarikh perkahwinan. Nak tukar nombor kereta apa? Nombor kereta saya. Nombor kereta unik kan? Saya unik. Kereta unik. Tapi mungkin perlu ditukar kan? Tadi mungkin ada komen daripada mengundang. Kalau nombor persepsi yang unik biasanya mengundang. Mengundang persepsi dan juga biasalah nombor satu kan? Nombor satu ni nombor orang yang setiap orang akan attention kepada dia. Dan mudah ingat. Akan timbul lah backstabbers, tekanan berbelakang, curi peluang, jealousy dan sebagainya. Tapi itu pun memang lumrah dalam apa-apa artis kan. Jadi tak perlu tukar lah. Memperbaiki mungkin. Apa agaknya hasil daripada perbincangan ini tentang tarikh-tarikh penting dalam perkahwinan? Rumusan tentang topik perbincangan tentang astrologi. Pasangan-pasangan yang nak menjadi penantang. Pertama sekali, setiap orang kena alert. Bukan tarikh-tarikh yang agak kita anggap glamour itu mempunyai ciri-ciri yang baik untuk kita. Tarikh-tarikh yang mungkin 10 bulan 10 2010 contohnya. Adakah tarikh itu satu tarikh yang menarik? Bagus? Kalau dia zahirnya memang cantik kan? Cantik. Pernah saya buat kajian tarikh satu pasangan yang agak terkenal pada 2003. 3 bulan 3 2003. Sebenarnya tarikh itu tarikh panas. Bila kita kaji, dia ada elemen-elemen nombor 8 pada nombor yang tersembunyi. Dan nombor 8 pada root number menyebabkan keretakan, kehancuran, kemusnahan. Dan benda itu berlaku. Apa pandangan saya, rumusan saya ialah dalami sedikit demi sedikit, menghadiri kursus-kursus yang dinyatakan yang kita anggap remeh. Saya sendiri pun membuat satu kursus-kursus yang bagi siapa yang berminat dalam revolusi tenaga spiritual Islamik. Saya kedepankan tenaga spiritual Islamik ini because dengan elemen tadi dia boleh top up. Bila manusia itu bergantung harap kepada Tuhan, segala yang kekurangan yang agak tidak boleh
Allah boleh buat. Sebenarnya ada banyak lagi ilmu yang boleh kita pelajari, ya. Ilmu Allah orang kata boleh memperbaiki. Jadi banyak lagi yang boleh kita lakukan. Memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga. Perbanyakkan ilmu, itulah yang penting sekali. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Anas dan juga Datin Paduka Umi kerana sudi bersama dengan kita. Dalam dengan masa yang singkat ini. Banyak juga. Mungkin ada part 2 sepatutnya. Jadi kita mengharapkan kepada anda semua mendapat sedikit manfaat daripada hasil perbincangan kita tentang tarikh penting dalam perkahwinan. Dan nampaknya kita nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi sepatutnya. Jalan ke mana?